Assalamualaikum. Nak beli sate, bang? Oh, ini sate 60 sen saja nih. Murah lagi, bang, ya. Sate 60 sen. Tuh dia. Beli 20, bang? Masya Allah. Ini macam mana nih sate harga 20 60 sen saja. Beli 20 ringgit ya. Ya. Oh, ini kita patut promote nih. Murah lagi nih. Oh. Maksud daging tuh daging lembu ah. Oh, sate daging 20 sen tuh dia. Oke, baik tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya sudah sampai di area Bertam ya. Rupa-rupanya di Bertam nih ada satu peniaga sate. Tuan namanya siapa? Ridwan. Tuan Ridwan. Ha, ini meniaga sate. Dah berapa lama meniaga nih? 11 tahun. Dah 11 tahun. Ini rupa-rupanya sate di sini. Harga dia 60 sen. 6 kupang saja. Ha? Oh, murah. Hey. Jadi, tuan-tuan kalau lalu di area Bertam nih, apa nama tempat nih, bang? Bertam Indah, Kepala Batas. Di Bertam Indah, Kepala Batas. Ha, hangpa lalu tepi jalan saja, tahu. Ha, dia jual ini di bawah harga nih, 60 sen saja. Mana dapat? Nah, kena datang sini. Nah, tengok nih, saya tunjukkan ya. Oh, luar biasa, murah, 60 sen saja. Daging pula tuh. Tuh dia. Ini sate ini kalau mai sini. Tengok nih, cara dia bakar nih, kan? Oh, luar biasa lah nih. Tuh dia. 60 sen saja, 60 sen saja nih. Oh, elok. Masya Allah. Murah lagi lah kalau nak dapatkan sate murah sedap nih di sini ini. Ah, Tuan Ridwan nama dia. Tuh dia, saya dah order RM20 ya. Oke, nih tuh dia. Jadi tempatnya di Bertam Indah. Peniaga sate harga murah. Tuh di dari kejauhan seperti ini. Macam mana nih? Orang lain jual RM1 sekupang, RM1 dua kupang. Di sini ada 60 sen lagi nih. Semoga dalam berjualan nih sambil bersedekah kan macam mana nih? Jualan sambil bersedekah. Tuan Ridwan nih, nah tengok nih. Masya Allah nih, sedap nih. Oke, saya nak. Saya ambil satu dulu ya. Oke, ini saya coba dulu nih. Oke, sebelum saya nak coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Wih, lembut, manis, sedap rasa dia tuh. Itulah. Bila sampai di Bertam Indah nih, beli ya. Hati 20 ringgit dapat banyak mana nanti kita tengok lah ya. Kita bayar dulu. 60 sen kita beli 20 ringgit nih. Abang ini berniaga sambil sedekah. Masya Allah, semoga berkah. Nih, saya bayar 20 ringgit ya. Masya Allah. Ini orang dah order semua nih. Iya. Tuh dia nih. Masya Allah, orang dah order semua nih. Tengok nih, banyak nih. Ini pun ada nih. Ya nih, jam habis. Oh, mula meniaga pukul berapa nih? Pukul 5. Sekarang baru 7. 5 6 7 2 jam lingkup habis. Masya Allah nih. Tuh dia pakai kipas tangan macam di Indonesia tau. Biasa kalau di Malaysia ini pakai kipas. Ini dia bakar pelan-pelan macam di Indonesia nih. Jadi meniaga pukul 5. Kalau hangpa mai awal pun tak dapat, mai lewat pun tak dapat. Susah lah ni. Dah 11 tahun berniaga tau. Nih, semua dah ada orang order tau. Itulah. Jadi rakan-rakan semuanya yang nak coba try sedap sate ya di Bertam ni, boleh tengok-tengok lah kalau ada masa lewat. Karena harga dia murah dan rasa dia sedap. Sudah siap ya? Oke, nih kita tengok nih. Oke, saya beli sate. Masya Allah, terima kasih Bang Ridwan. Saya beli sate ya. Assalamualaikum. Oke. Oke, luar biasa. Saya dapat banyak nih beli sate. 60 sen kalau di Indonesia itu berarti Rp2.000 ya. Rp2.000 dapat sate. Kita makan dulu lah.
Oke ya, sahabat-sahabat, saya ingin menunjukkan kepada sahabat-sahabat ini harga sate. Jadi 60 sen, Rp2.000 dapat sate. Dan ini saya beli Rp20. Oh, dapat banyak ini. Saya dapat banyak ini. 1 2 3. Oh, banyak ini ya. Jadi nanti saya bawa pulang karena biasalah. Kalau kita pulang bawa apa-apa oleh-oleh itu untuk istri itu. Mengapa ya? Loh, satenya sudah dihabiskan gitu, Masya Allah. Ada makan 10, saya baru 3. Saya beli banyak tadi, mai letak meja dah HP dah. oke. Camanan istri saya ini makan banyak nih. Bukan saya makan banyak, suami saya makan banyak. Dia baru sampai aja. Katanya nak diet. Oke. Kita coba sate yang kita beli tadi ya sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu enggak sayang? Harga berapa ya? 60 sen saja. Murah. Betul 60 sen. Satu. Kalau 20 ini dapat. Coba. Tadi saya beli Rp20, sampai sini baru tinggal sholat maghrib dah habis dah. 33. Awak udah habis 10 tadi saya kira. Jadi Rp20 dapat 33 patang, 33 tusuk. Ini coba di rasa saya, sambalnya gimana? Enak. Sambelnya, wah, sambelnya juga mantap. Ini minumnya saya, minum saya ya, jangan malu saya. Tuh, balik rumah ini kalau ingat saya tuh, di kalau di tengah jalan tak boleh makan saya, teringat istri. Ya. Nih. Susu. Ya. Sip. Beli di mana? Beli di Bertam saya. Bertam area mana? Bertam Indah saya. Taklah, Bertam Indah itu area mana? Bertaminda lah, yang dulu kita servis kereta tuh, yang dulu-dulu tuh, ingat lagi dah. Ini satenya, ini. Sambalnya tak ada semua. Nah, ini memang rekomen nih, teman-teman yang Anda lalu di area Bertam boleh beli ini. Agak tepi jalan ke kedai? Tepi jalan saja dia. Meniaga. Nama di sate apa? Sate Ridwan nama dia. Meniaga sambil bersedekah. Ada manis ya? Ada manis. Ada gurih. Gurih. Masih pedas sedikit. Pedas dah. Macam tak pedas pun. Tak ada ni. Tak habis. Ini kan awak tadi. Ini yang makan ya. Enak. Awak dah habis 5, saya baru 1. Inilah sepinggan berdua saya. Orang lain iri saya. Sepinggan, bukan sepinggan. Salah lagi. Sepinggan. Enak. Mmm.
Makan. Lagi kenyang ya? Benar. Semua daging ya? Semua daging. Udah sudah. Nambusan ya. Ini tepatnya itu kalau di simpang area Bertam itu ada traffic light, lampu syarat. Nah itu kalau laju sangat tak nampak ini dia berniaga nih, karena dia kecil-kecilan, tapi dibuka pukul 5, pukul 7 sudah habis karena sudah ada yang order. Lalu istri saya nih, makan banyak. Jangan malu. Ada. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bukan in subscribe.